Selamat datang kembali di channel YouTube Berita Kita Terkini. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang kamu itu jantungnya udah 15% sisanya. Bak tersambar geledek, Roy Kiyoshi shock mendadak idap penyakit mengerikan ini hingga serat nama Aji Masaid. Paranormal Roy Kiyoshi baru-baru ini mengungkap penyakit yang dideritanya. Derita penyakit berbahaya, Roy Kiyoshi divonis usianya tinggal 2 tahun. Bahkan Roy Kiyoshi juga menyeret nama Aji Masaid saat mengungkap penyakitnya. Lantas apa penyakit yang diderita Roy Kiyoshi? Ya, Roy Kiyoshi memang dikenal sebagai paranormal yang cukup terkenal. Ia kerap menerawang beberapa fenomena dan kehidupan para artis tanah air. Bahkan, ia juga melebarkan sayapnya menjadi seorang aktor. Kerap tampil di layar kaca, baru-baru ini Roy Kiyoshi bawa kabar mengejutkan. Ya, Roy mengaku telah divonis dokter bahwa usianya tersisa 2 tahun lagi. Hal itu karena Roy mengidap penyakit yang cukup berbahaya. Roy mengungkap penyakit yang dideritanya di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada 8 Februari 2023. Di unggahan itu, Deddy menanyakan soal kebenaran kabar bahwa Roy Kiyoshi divonis umurnya tinggal 2 tahun lagi. Soalnya katanya Roy divonis dokter umurnya tinggal 2 tahun. Roy pun membenarkan kabar itu. Roy, is it serious? Serious, jadi emang, iya beneran itu terjadi. Pria bermata sipit ini juga shock saat pertama kali divonis oleh dokter. Ini serius, aku juga kayak disambar geledek om, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin begitu kena. Aku juga kayak disambar geledek om, maksudnya kayak nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin. Jadi kayak aku sendiri nggak percaya sih pada opini dokter pada saat itu, tapi gimana aku harus percaya, ujarnya. Aku sendiri nggak percaya sih dengan opini dokter pada kala itu, tapi ya gimana ya udah terjadi ya harus percaya juga bahwa itu. Rupanya, Roy Kiyoshi mengalami pembengkakan jantung. Jadi pada Februari 2022 aku kena, awalnya aku batuk-batuk, abis rontgen, kelihatan tuh jantung gue agak bengkak, akhirnya aku ke rumah sakit divonis ada pembengkakan jantung, ujar Roy Kiyoshi. Awalnya aku batuk-batuk nih, rongsen dong, habis rongsen, kelihatan tuh jantung gue agak bengkak. Divonis pembengkakan jantung, gue masih belum percaya, kata Roy. Akhirnya aku divonis ada pembengkakan jantung, masih gue belum percaya om. Dokter pertama menyuruh Roy agar melakukan operasi. Gitu. Harus apa? Harus dioperasi pasangnya apa bla bla, aku gak ngerti om. Dokter pertama bilang harus dioperasi. Dioperasi ya, dipasangi apa-apa, kalau nggak kayak Aji Masaid, meninggal mendadak, sahutnya. Tapi dokter pertama bilang gini, kamu harus ini ya, kalau nggak kamu kayak Aji Masaid meninggal. Sedangkan, dokter kedua meminta Roy untuk meminum obat seumur hidupnya, hal itu karena dokter memvonis fungsi jantung Roy tinggal 15%. Dokter kedua ngomong gini, kamu jantungnya itu tinggal 15% sisanya. Dokter kedua ngomong gini, kamu itu jantungnya udah 15% sisanya. Sisa fungsinya 15%, kalau kamu enggak minum obat seumur hidup kamu bisa alami kematian mendadak, sembuh enggak bisa tapi bisa dikontrol, kata Roy Kiyoshi. Kalau kamu enggak minum obat seumur hidup kamu bisa, maaf ya ini yang ngomong kematian mendadak. Akhirnya pindah nih ke dokter yang tiga nih. Ke dokter ketiga bilang harus berobat terus kalau enggak kematian mendadak, ujarnya. Berobat terus, kalau enggak berobat terus itu ya kematian yang mendadak, seperti itu loh. Kini, Roy mengaku sedang berhenti menjalani pengobatan medis dan beralih ke pengobatan alternatif. Ya udah akhirnya sampai sekarang pun aku berobat tetap berobat, tapi aku kayak mengambil alternatif Chinese herbal. Bahkan, ia juga alami ketakutan untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter. Akhirnya aku berobat minum obat terus,
Tapi akhirnya aku belakangan ini Desember sampai Januari aku memutuskan untuk berobat ke alternatif Chinese itu sekarang yang aku pilih sekarang, bebernya. Sekitar 3 bulanan inilah Desember Januari ini aku memutuskan untuk udahlah gue stop berobat untuk yang medisnya aku mau. Bingung kalau ke dokter ngomgomnya gitu, aku punya mindset harus lebih bagus dari opini dokter, tambahnya. Ia juga tak lupa membeberkan gejalanya kepada Deddy Corbuzier. Gue berasanya kalau jalan ke mall tuh berasa capek banget, aku naik lantai juga ngap, tapi sekarang alhamdulillah udah agak mending gak kayak dulu langsung sesek, pungkasnya. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.